Saudara, memasuki hari keempat banjir yang melanda wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih belum surut. Tim SAR masih terus mengevakuasi warga yang berada di rumahnya untuk kemudian dibawa ke tempat pengungsian. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR mengevakuasi warga di Desa Pasuruan, Lor Kudus, Jawa Tengah. Evakuasi dilakukan karena sampai dengan hari keempat, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kudus masih belum surut. Ketinggian air yang merendam permukiman warga saat ini mencapai 30 sampai dengan 70 cm. Dari data yang didapat, sebanyak 22 desa di 5 kecamatan terendam banjir. Akan evakuasi untuk warga Buleng yang terdampak banjir ya. Sementara yang kita evakuasi adalah 100 kakak, kita bawa ke tempat pengungsian dan juga ada yang minta ke tempat saudaranya.